Gara-gara cewek, bos Amazon Jeff Bezos mengancam Leonardo DiCaprio, bintang film Titanic. Ya, gara-gara cewek, bos Amazon Jeff Bezos mengancam Leonardo DiCaprio lewat unggahan di akun Twitter pribadi. Jeff Bezos mengeluarkan kata-kata peringatan bernada lucu kepada Leonardo DiCaprio setelah insiden di sebuah acara. Insiden itu ketika pacar Jeff Bezos, Lauren Sanchez, mesra dengan Leonardo DiCaprio di LACMA Art ditambah film gala di Los Angeles. Video momen Lauren Sanchez mengobrol dan menatap takjub Leonardo DiCaprio menjadi viral di media sosial. "Leo, kemarilah, aku ingin menunjukkan sesuatu," tulis Jeff Bezos di akun Twitter dilansir metro.co.uk Selasa 9 November 2021. Kata-kata tersebut disertai foto Jeff Bezos berdiri di samping papan bertuliskan "Bahaya, tebing terjal, rentang terjatuh." Barstowsport merupakan akun yang membagikan video kemesraan pacar Jeff Bezos dengan Leonardo DiCaprio di internet. Pengguna media sosial mengomentari postingan itu, membuat lelucon tentang Lauren Sanchez yang menyeringai lebar. Lauren Sanchez menatap secara takjub Leonardo DiCaprio, sedangkan bos Amazon Jeff Bezos berdiri agak rendah. Sekedar informasi, Jeff Bezos resmi bercerai dengan sang istri, Mackenzie, di pengadilan Sidley, Amerika Serikat pada 5 Juli 2019 lalu. Perceraian disebabkan Jeff Bezos bermain hati dengan seorang janda bernama Lauren Sanchez yang kini pacarnya. Lauren Sanchez yang sekarang berusia 51 tahun adalah janda Patrick Whitesell, seorang agen ternama di Hollywood. Lagi-lagi gara-gara cewek, bos Amazon Jeff Bezos kini membuat geger dengan mengancam Leonardo DiCaprio.